Segala usaha dan amal kebaikan mendapat keredaan dan pahala di sampingmu. Kami juga ingin memohon keampunanmu jika sekiranya terdapat kekhilafan yang telah kami lakukan di sepanjang tahun ini semasa menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, kami memohon keberkatan yang berterusan, kekuatan dan keupayaan dalam setiap perancangan. لا تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukrillah di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seperti mana kita semua sedia maklum, kita baru sahaja menyambut genap ulang tahun setahun Kerajaan Malaysia Madani. Walaupun tempoh setahun adalah kecil dalam satu pembinaan sebuah negara, tetapi ia memberikan impak dan besar kepada negara kita, khasnya kepada kerajaan negara kita pada hari ini. Justru, tanpa melengahkan masa, ayuh kita sama-sama dengar, kita teliti dan kita ladeni amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, dengan penuh takzimnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Ahmad Maslan, Saudara Stephen Sim, Johan KSP, Timbalan, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dalam perhimpunan sekali lagi, ini kebetulan terakhir untuk tahun Masihi, melabuh tirai. Mudah-mudahan dapat membuka lembaran baru dengan lebih yakin, dengan semangat wajah. So, sudah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana setahun kita mengemudi bahtera Malaysia ini dengan peringkat awalnya ada sedikit gelombang biasa. Dunia kalau tidak ada gelombang, dia tak mencabar. Tetapi alhamdulillah keadaan politik lebih stabil, lebih tenang. Tetapi harus kita manfaatkan untuk menjuruskan, memusatkan perhatian ke arah pengurusan ekonomi dan negara. Dan saya ucap tahniah dan terima kasih tidak terhingga kepada rakan. Dan seperti mana kita lazim tahu, Kementerian Kewangan dan Perbendaharaan keseluruhannya itu adalah tunggak bagi kekuatan negara, pemerintah, dari sudut apa juga pun, dari sudut cermat, dari sudut berhemah, dari sudut kepintaran mengemukakan prakasa ekonomi yang boleh memacu pertumbuhan yang meyakinkan, dan dari segi memantau pelaksanaan yang lebih baik. Jadi untuk itu, dengan pengalaman saya setahun di sini, saya sangat hargai sumbangan dan khidmat, dan malah dalam beberapa kes pengorbanan rakan-rakan
yang menyebabkan keadaan ekonomi kita lebih mantap dan keyakinan kepada Malaysia itu bertambah. Terima kasih banyak. Sudah-sudah, benar saya sebut, di antara soalan ini tanya semasa pertemuan Madani di Pukat Jalil yang baru-baru ini, ada yang mengatakan bahawa ini hanya peranan satu orang Perdana Menteri. Jadi saya jelaskan. Dan saudara-saudari di kementerian tahu bahawa kerja ini satu kerja pasukan. Dari segi hasil, saya umumkan hasil. Tapi lembaga hasil dalam negeri, custom, badan-badan penguasaan yang menjalankan tugas dengan baik sehingga boleh kita mencatat jumlah yang begitu meyakinkan. Jadi terima kasih kepada semua ya, kerana catatan ini tahu baik. Dari segi pelaksanaan projek, tentunya bahagian ya, yang pembangunan, bahagian tertentu yang melaksanakan. Dari semua bidang, itu dari sudut Kementerian Kewangan saja. Dari segi pelaburan, betul saya ke Amerika dan minggu depan ASEAN, Japan, sidang 2 hari, 3 hari di Jepun, di Tokyo, ASEAN Jepun, dan kita akan jumpa juga potensi pelabur-pelabur. Dan ini kerana Maeda, Madrid, ya, kemudian MITI, ya, menterinya, yang telah menjalankan tugas awal yang membolehkan mereka menambah keyakinan. Jadi kita harus, macam saya terutamanya, harus lebih tawaduk untuk mengingatkan diri saya dan rakan-rakan bahawa ini kerja pasukan. Dan pasukan ini harus tahu dan faham, menghadam ya, maksud badan ini, mengapa anjakan itu perlu untuk menyelamatkan negara. Saya sering menyebut bahawa potensi Malaysia ini luar biasa. Ya. Sekejap saja kita berikan kilap semula, ya, harapan. Itu pengiktirafan dunia itu luar biasa. Ya. Maknanya kita tidak punya kita punya umpamanya mewarisi satu sistem yang yang secara biasa sejak zaman Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sehingga kini negara yang dihormati dan disegani. Tetapi seperti biasa dalam mana-mana sejarah, dia ada waktu pasang surutnya. Dan sebab itu tugas generasi kini ialah terus mengangkat martabat supaya jangan terus surut. Ya. Saya pernah himbau kupasan yang agak menarik di antara penganalisis ekonomi bila BCG kemukakan dasar atau prinsip SEDA, ya, Sustainable Economic Development Assessment, SEDA, di mana dipantau semua aspek ekonomi, pelaburan, kesihatan, pendidikan, keselesaan hidup, prasarana, semuanya dari sudut semua. Ya. Malaysia itu di tahap imbang yang tinggi, tetapi mendatar selama 20 tahun. Maknanya 2 dekad kita agak mendata, tidak merosot parah, tetapi tidak mengembang. Dilihat dari segi SEDA ini, ketimbang dengan negara lain yang dari landasan dan asas yang lebih rendah seperti Vietnam dan Indonesia, tetapi dapat memacu dengan lebih pantas. Sebahagian dalam beberapa aspek dapat mengejar kita, dalam aspek tertentu dah bersaing dan mengatasi prestasi kita. Jadi kalau kita lihat secara objektif, ia menuntut kita membuat beberapa, bukan saja penyesuaian. Saya gunakan istilah anjakan, dan ulang kali saya sebut anjakan ini kadang-kadang disalah tafsir. Anjakan ini dianggap sebagai satu penyesuaian kecil-kecilan. Tidak, itu bukan anjakan. Anjakan paradigma ini bermakna a more systemic change. Ini ya teori, siapa yang agak lazim arif, teori Thomas Kuhn, KUHN. Ya. Dia mulakan mengenalkan prinsip anjakan, a paradigm shift. Ya. A paradigm shift. Sama macam saya selalu kupas tentang bila kita hadapi masalah,
bila ekonomi itu gawat, kalau sebut oleh penyair W.B. Yeats, dia kata, things fall apart, the center cannot hold. Itu makna kalau parah betul. Apa yang kita lakukan? Schumpeter sebut, bila ada kemusnahan ekonomi, dia lihat pengalaman di Amerika Syarikat, itu dia ambil kesempatan yang dia sebut gale of creative destruction. Makna dalam keadaan kerusakan, kemusnahan, walaupun tak sampai ke tahap itu, tapi maknanya yang kelembaban, maka dia gunakan daya cipta, mengakui kelemahan-kelemahan itu dan memperbaikinya, mencari daya, ikhtiar baru yang lebih kreatif. Nah, itu disebut gale of creative destruction. Jangan kita kekalkan amalan lama, baik tata kelola, baik systemic corruption, baik cara kemalasan, cari-cari menggunakan kuasa untuk menggoda kekayaan untuk kepentingan diri. Itu semua ciri-ciri yang bibit yang merusakkan. Dan sebab itu kita beri penekanan yang kuat. Dan pengalaman saya setahun di Kementerian Keuangan ini, saya lihat sambutannya alhamdulillah. Sudah tidak rasa sangat tersinggung, tetapi bekerja sebagai satu pasukan. Ya, bukan saja masa belanjawan, tapi sebelumnya bila kadang-kadang menerima teguran dengan lebih positif untuk membawa kebaikan bersama. Ya. Jadi saya harap insyaAllah dengan prestasi yang, ya alhamdulillah, kita tidak boleh nafikan, ini bukan kenyataan macam kadang-kadang hambar di politik di parlimen gitu gini, tapi kita, menurut angka dan data, alhamdulillah, ya, baik pertumbuhan, baik pelaburan, baik pengangguran, baik hasil, baik inflasi, semua angka-angka yang meyakinkan. Ya. Kita masih berdepan dengan masalah ringgit. Tapi kita lihat umpamanya nilai wang itu selalu jatuh bersama dengan inflasi yang meningkat, bersama dengan ekonomi yang malap. Tapi kita jatuh dalam keadaan semua faktor lain itu lebih positif. Mudah-mudahan insyaAllah dapat ditangani dengan lebih baik dan meyakinkan. Jadi dengan prestasi yang lebih, yang alhamdulillah lebih baik ini, harus mendorong kita membuktikan bahawa sebenarnya ingenuity manusia ini, Allah ciptakan kita dengan maksud menjalankan tugas dengan baik dan cemerlang, yang disebut itqan fil amal, ya, striving for excellence ini, kita boleh catat yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita mulakan dengan suatu tradisi yang lebih mantap, dengan lebih teratur, untuk membawa perubahan-perubahan yang lebih baik, lebih cekap. Minggu lalu saya ada perbincangan santai dengan rakan-rakan dari Kementerian Pertahanan dalam negeri dan beberapa badan penguasaan. Ya. Tentunya semua menuntut peruntukan lebih besar, kerana kelengkapan pertahanan kita ini agak terbiar sekian lama. Dan sistem perolehan pun agak lemah. Kerana dia namanya sistem peroleh tapi tak diperolehi. Dia banyak ketirisan. Tetapi faktanya apa? Sistem itu harus dirubah lebih transparan, dan biar golongan profesional berikan pandangan dan kita nilai dari segi pendirian Kementerian Keuangan. Tetapi yang dibangkitkan oleh mereka, Dato' Johan, ialah tentang keperluan menyegerakan kelulusan. Kerana satu kelulusan dibuat bulan Disember tahun ini untuk beli, katalah, pesawat, dia akan sampai hanya 4 tahun atau 3 tahun kemudian, kerana proses yang begitu rupa. Sebab itu saya beritahu bahagian perolehan, kena segerakan, kalau tak siapkan dalam tempoh ni, tak ada cuti Christmas dan tahun baru. Saya gurau je. Saya tahu dia orang kerja tu cukup baik, tapi saya bergurau.
Kalau tak bergurau dengan sahabat siapa lagi, kita kena, saya nak bergurau dengan pembangkang, dia marah saya kan. Baik. Jadi saya harap ada satu pasukan khas ni KSP untuk pastikan semua kelulusan itu kita percepatkan, ya. Walaupun ini akhir tahun, doesn't make a difference, ya. Maksudnya supaya kita berikan keputusan dan mereka teruskan kerja-kerja. Karena ini yang saya dengar dari feedback perbincangan yang agak santai dengan pimpinan angkatan tentera, polis diraja dan beberapa badan penguasaan lainnya. Baik. Itu saya nak harapkan kalau yang ambil cuti akhir tahun tu, ya, sederhana je lah. Dan ambil waktu itu untuk bersama keluarga, itu penting, ya. Kita selalu tahu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, keluarga itu baiti jannati. Dia keluarga itu syurga. Keluargaku adalah syurgaku. Ya. Itu maknanya ketumpuan kepada keluarga itu harus diberikan. Dan selain itu saya harap kita hidupkan budaya membaca. Budaya membaca. Saya lihat di kalangan, kadang dia dah ada master's, PhD, kemudian lepas tu dia dah pencen baca. Dah ada PhD lah. Saya tanya dia di mana, UKM, UITM, ya. Lulus apa dia, badian atau IT. Tahun bila? 2019. Sejak 2019 sehingga 2023. Berapa buku baca? Belum, ada satu belum habis. Jadi saya harap walaupun kita tumpu soal kewangan, soal mana, tapi harus sentiasa hidupkan budaya. Ini budaya membaca, ini budaya ilmu ni, dia sebut dalam Quran ni budaya iqra. Iqra. Jadi dia kelana kebetulan masa cuti lah, review, baca buku. Dia beda, ya, dalam tradisi Islam. Kalau Sayyidina Ali, dia kata lazzatul ma'rifah, maknanya menimba ilmu itu sebagai satu kelazatan. Tapi lazzatul ma'rifah itu kearifan kerana ilmu yang tinggi, yang baik, ya. Mengapa Sayyidina Ali sebut begitu? Kerana kalau kupasan T.S. Eliot, penyair Amerika terkenal, dia bedakan di antara information, knowledge, wisdom, ya, maklumat, ilmu dan hikmah. Bukan semua information atau maklumat itu ilmu. Percambahan maklumat dengan social media itu, fitnah, pornografi, semua ada. Itu information. Tapi beda kategorinya di antara information dengan knowledge. Yeah. Sebab dia kata what they lost in knowledge. Maknanya hilang kerana information, percambahan, tidak dilatih anak-anak kita dari segi nilai. Cuma dan itu tekan nilai. Jadi dia tidak dapat tapis di antara maklumat, information yang bercambah itu, sama ada information itu penting atau benar atau palsu, dengan ilmu. Tetapi ada tahap yang lebih tinggi. Ada beda di antara ilmu dengan hikmah. Ada beda di antara ilm, knowledge and wisdom. Jadi sebab itu, mudah-mudahan kita membaca, menilai dan beramal menunjuk kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita dapat kategori yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai lazzatul ma'rifah. Jadi hari ini pesanan sampingan kepada Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan ni dia kira itu je projek, berapa dapat hasil, berapa lulus, itu dia. Ini sekali-kali saya kena bagi juga pandangan yang agak luas sikit. Dulu di Kementerian Kewangan ni, saya ingat sekali saya panggil penyanyi-penyanyi terkenal, W.S. Rendra dari Indonesia, Taufik Ismail, kemudian Samad Said, Osman Awal datang ke perbendaharaan. Dan saya panggil semua bankers.
Gubernur Bank Negara dan semua pengurus bank ni. Jadi dia orang duk, sebelum saya sampai tu bisik ni, Menteri Kewangan nak suruh kita buat apa. Dia bagi satu, padahal kita dalam hidup ni, dalam madani ni ya, dia tentu kewangan penting, perbankan penting ya. Pengurusan ekonomi itu sangat fundamental. Tetapi dalam itu semua, kita angkat ini siapa? Ini manusia. Sebab itu nilai manusiawi itu harus ada. Yang disebut dalam Al-Quran sebagai karamah insaniyah. Walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat kemanusiaan. Kemanusiaan tentu kemampanan ekonomi. Dari segi digital, transformation digital. Dari segi peralihan tenaga. Itu semua penting. Tetapi yang mendasari itu semua adalah nilai manusiawi, nilai insaniah. Jadi ini kita pupuk dalam waktu yang ada, supaya dengan pahaman ini baru kita lebih prihatin. Sebab apa ekonomi kita, kita tekankan soal yang miskin, terbiar, tersisih. Sebab apa yang kita harus juga bicara soal yang OKU. Mengapa kita pastikan anak-anak yang miskin itu diberikan juga pendedahan dan dikirim ke sekolah-sekolah menengah, sains dan asrama penuh dan sebagainya. Kerana kita bukan saja bicara soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga faktor manusiawi dan keinsanan. Sekian tazkirah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas amanah serta aspirasi yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengan itu maka berakhirlah sudah majlis perhimpunan kita pada pagi ini. Bersempena dengan Majlis Perhimpunan Bulanan edisi Disember ini, pihak Rustia mengambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru kepada semua dan atas dasar muhibah kepada pelbagai Kementerian Kewangan yang bakal menyambut sambutan Hari Krismas pada 25 Disember akan datang, diucapkan selamat menyambut Hari Natal. Dengan itu, Jasmani, selamat kembali bertugas.